Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan sekalian, bagi Anda pecinta tutorial PowerPoint, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat film kartun, film animasi pendek menggunakan PowerPoint. Ya, kita langsung saja. Ini sudah saya buka lembaran baru. Kemudian kita insert. Anggap saja ini bukit ya. Kemudian saya akan membuat langit sama seperti tadi lah. Kemudian kalau kita kasih warna, kita pakai segi 4. Nah, warnanya kita pilih yang lebih cerah. Outline-nya kita hilangkan. Nah, kita posisikan di belakang. Send to back. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat awan. Insert. Awan mana? Nah, ini ya. Kita buat awan. Nah. Pokoknya warnanya putih ya. Yang ini kita outline-nya hilangkan, garis luarnya. Kemudian kita membuat jalan. Kasih warna aspal ya, warnanya hitam. Kemudian kita kasih sebagai garis tengah crossnya. Warnanya putih ya, putih. Kemudian
kita copy. Kita blok, kita ratakan dengan cara black. Nah, di rata apa saja ya. Kemudian kita membuat insert mobil pixel, kita ambil dan simpan di dokumen. Nah, pokoknya kita pilih, nah ini space di sini ya. Kita kecil. Kita buat lagi, buat apa, buat rodanya. Nah, kita buat roda agar roda ini bisa berputar. Kita besarkan ininya ya, line luarnya. Warna hitam. Kemudian kita kasih garis-garis biar tampak apa? Tampak putarannya. Pasti ya, enggak apa-apa. Kemudian kita kasih animasi agar roda ini bisa berputar, klik spin. Nah, itu coba kalau kita klik ya. Animasi spin, kita atur efek option timing, kita pilih width per bios, delaynya masih tetap 0,
ini kita atur kecepatan, kecepatan putaran rodanya. Nah, sedikit until next click. Kita oke. Kemudian kita copy, nah, yang depan jalan ya. Yang ini kita putar biar tidak sama dengan yang belakang, kita putar. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita kasih ini juga, kita kasih efek animasi ya. Kita pilih yang red. Oke. Kemudian kita atur efek dan timingnya. Timing kita yang slow saja, slow. Ini next until. Ya. Kemudian kita copy saja ini. Ada di sini. Terus kita kasih di sini. Yang ini juga biar tepinya ini biar jalan, kita juga kasih animasi. Kita kasih yang kita atur lagi effect option. Timingnya kita kasih slow 5. Ini klik. Nah, jalan ya. Nah, kemudian jalan. Jalannya ini kita blok. Oke. Kita atur optionnya. Sekarang coba kita coba play klik. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita atur lagi ini.
yang beli juga. Ya, ini jangan terlalu jauh-jauh. Kita coba. Kemudian kalau kita percepat putarannya, ini putaran apa? Roda. Tadi berapa? 5 ya. Oh, ini 3. Kemudian kita kasih 2. Yang ini juga kita kasih 2. Kita coba. Nah, jadi itu ya. Kemudian kalau kita kasih gambar lagi, jadi kita insert gambar, umpamanya kita kasih sepeda motor, pokoknya ada orang naik sepeda motor, pokoknya ini ya. Nah, kita kecilkan, pokoknya kita kasih arah yang berlawanan. Nah, kita kasih yang left. Nah, kita tarik sampai sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita timingnya itu berapa? Umpamanya kita kasih 3. Nah, ini ya. Nah, ini tadi posisinya ada di apa, di depannya. Oke, kita coba ini agar di belakang mobil ini. Berarti kita klik yang ini, kita posisikan di depan. Format. Center. Front. Nah, kita coba. Kemudian untuk rodanya kita kasih di depan. Sento front. Nah, kita coba.
Nah, itu ya. Sekarang kita atur lagi. Create per fields. Dan klik. Nah, sekarang kita coba. Nah, itu ya. Kalau putarannya ini kita atur lagi, pamannya lebih cepat. Terlalu cepat ya. Ya. Kemudian kita kasih lagi insert gambar lagi. Kita cari gambar mobil. Ini ya. Kita arahkan ke sini. Nah. Kita kasih animasi biar jalan. Yang rek kita pilih rek. Kita tarik. Ini kita atur lagi. Timing on click kita ganti, terus yang ini kita kasih 3 klik ya. Nah, itu ya. Kita coba. Nah. Itu ya. Nah, itulah animasi mobil dengan roda berputar. Kalau ingin menambahkan objek lagi di belakang ini bisa ya, bisa ditambahkan mobil lagi di belakang sini, atau kita cari apa, gambar bus mungkin, atau gambar apa gitu bisa, atau mobil lagi kita kasih taruh di belakang juga bisa. Nah, demikian ya, saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Silahkan berkarya dan nanti kita bisa bertemu lagi pada lain kesempatan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.